Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawil ghalib al waliyut talib al ba'isil warisil manihis salib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya muliakan, saya hormati pengurus masjid, begitu juga orang-orang tua kita dari RW, RT, bapak-bapak dan ibu-ibu alim ulama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Umumnya kita semua yang hadir pada subuh hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi buquri'ah, ya Allah berkahilah umatku yang kemudian bisa bangun di waktu pagi. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa maqalah dan penjelasan dari ulama tentang apa namanya madakhilus syaitan wa abwabu, pintu-pintu masuknya setan, caranya dia menggoda kita. Kita ini kan Bapak Ibu yang Allah muliakan, enggak bisa lepas dari godaan setan. Kaya digoda setan, miskin digoda setan, jelek. Siapa yang bilang sama dengan setan? Bukan berarti jelek sama dengan setan. Kaya digoda setan, miskin digoda setan, punya jabatan digoda, nggak ada jabatannya sama aja, ya kan? Makanya Al-Quran menyebutkan bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu apa? Bukan teman yang nyata, tapi musuh. Musuh yang paling nyata itu bukan tetangga kita, ya, ya kan? Musuh yang paling nyata itu bukan mantan suami. Musuh yang paling nyata bukan ya rival kita, tapi musuh yang paling nyata kita dalam hidup itu setan. Kita ini kadang-kadang lucu, ya kan, menempatkan musuh tidak pada tempatnya. Sama tetangga musuhan aja, ya kan? Sama orang yang utang gak bayar-bayar musuhan aja, tapi sama setan akrab betul. Nah, itu juga salah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, nih bagus nih. Saya tadi udah berapa tahun enggak saya buka kitab ini. Sirajut Thalibin. Dulu ini termasuk kitab favorit yang sering saya baca, ya. Nah, jadi kitab Sirajut Thalibin ini adalah kitab Syarah Minhadul Abidin, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijriah. Dan kitab ini dijelasin oleh ulama Indonesia, nama kitabnya jadi Sirajut Thalibin. Yang menulisnya namanya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi Al-Kediri. Jadi Jampes Kediri. Yang menulisnya ulama Indonesia, berbahasa Arab, ada dua jilid berbahasa Arab, nggak ada satupun bahasa Indonesianya, ya kan? Ditulis oleh ulama Indonesia. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari dulu tuh saya di mana-mana sering cerita, saya ini bangga Bapak Ibu jadi orang Indonesia. Ulama-ulama Indonesia itu yang terkenal, kalau dari Palembang namanya si Abdul Somad Al Palembangi. Kalau dari Candung atau kemudian dari Bukit Tinggi Sumbar, banyak. Ada termasuk idola saya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ada Muhammad Ar-Rusuli, ya. Kemudian dari Martapura itu ada ulama besar namanya siapa? Penulis kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari, ya, menulis kitab fikih. Bapak Ibu, dulu sebelum ada fikih sholat lengkap, orang-orang Melayu biasanya baca buku untuk ibadah yang awam pakai buku warna merah, tulisan bahasa Arab Melayu.
Siapa yang ingat buku itu apa namanya? Ada yang ingat tak? Ada buku, dia warna merah sampulnya. Di dalamnya itu tulisan bahasa Arab Melayu. Nama bukunya atau nama kitabnya Parrukunan. Itu ditulis oleh adiknya Syekh Arsyad Al-Banjari. Sehingga kemudian banyak di antara kita yang paham fikih melalui kitab itu sebelum munculnya apa namanya? Salat fikih lengkap. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk juga ulama yang dari Indonesia yang memang betul mahir dalam penulisan kitab berbahasa Arab yang kita bahas pada subuh ini. Apa kemudian dijelaskan di dalam kitab beliau jilid 1 halaman 282 ya, baris ketiga dari bawah, i'lam anna madakhilasy syaitan wa abwabuhu sifatul 'abdi wa hiya katsirah. Kata beliau, pintu-pintu masuknya syaitan ya, yang kemudian masuk ke dalam diri manusia atau menggoda manusia, wa hiya katsirah, banyak. Walakinna nusiru ila abwabil 'azimil jariyah. Kemudian kata beliau, saya akan jelaskan ada beberapa yang pintunya ini pintu-pintu gede, pintu-pintu biasa. Inilah yang insya Allah akan kita bahas, pintu-pintu yang besar-besarnya saja. Bapak Ibu silakan diingat-ingat, dan mudah-mudahan kalau pas itu terjadi kita bisa ngerem lah setidaknya. Apa saja sih sebenarnya pintu setan ini masuk ke kita? Yang pertama, famin abawabihil azima al-ghadab wasyahwa. Yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, pintu yang paling gede biasanya setan itu masuk dari pintu al-ghadab, marah, wasyahwa dan hawa nafsu. Fa innal ghadab huwa ghulul akli. Karena sesungguhnya marah itu, dia itu apa namanya, merusak akal. Wa idza dha'ifa dhunnul aqli hadama dhunnus syaitan. Tak kala lemah akal atau kemudian lemah tentaranya akal, maka yang masuk adalah tentaranya syaitan. Wa dhunnul aqli, dan ingatlah kata beliau bahwa tentara akal kita itu agar tidak lemah, wahuwa ilmu billahi wal yaqin, yaitu ilmu kepada Allah dan keyakinan kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk pintu yang paling gede masuknya setan di dalam diri kita itu adalah dari marah. Marah itu merusak akal, padahal akal pondasi agar kita bisa menetralisir ini benar atau ini salah. Makanya orang marah rata-rata akalnya rusak. Lihatlah orang marah, udahlah mukanya jelek kalau marah, lalu kemudian dilanjutin matanya melotot. Dan mohon maaf, marah ini apapun gak ada yang asik. Ayam marah gak asik. Pernah nengok ayam marah? Ini gimana nih jamaahnya ditanya gak ada yang jawab. Setidaknya ngangguk lah, gak tahu gitu ya kan. Ini gak diam aja semua. Saya serba salah. Saya tanya sekali lagi, pernah nengok ayam marah? Pernah ya. Bapak Ibu, ayam itu kalau marah tak peduli dia. Mau ustad ya kan, dilabraknya. Ayam kalau marah mana peduli, mau ustad, mau guru ngaji, mau RW, kalau ayam udah marah main labra aja. Ayam kalau udah marah mana peduli. Sapi sapi lagi viral kan kemarin waktu kurban ya, di mana-mana ada yang sapi marah. Ada yang saya tengok itu di daerah mana, India kalau nggak salah, penyembelian itu, pecah Bapak Ibu kepalanya. Pecah kepalanya, gara-gara apa? Kena tendang. Sapi kalau udah marah, ngeri. Tanaman orang, rumah orang, mobil ditabrak dan lain sebagainya. Namanya marah. Makanya, fa innal ghadab, ya, kata beliau,
huwa ghulul akli. Ghadab itu merusak akal. Dan orang kalau udah rusak akalnya, ya itu dia. Mana tahu ini ustaz, ini enggak. Walaupun kalau udah marah-marah aja. Bapak ibu yang Allah muliakan. Dan kita bisa melihat di dalam sejarah betapa banyak orang asbab kemarahannya, asbab rasa marahnya, kemudian merusak masa panjang kehidupannya. Kalau kita lihat misalnya siapa? Abu Ja'al. Kemarahannya itu akhirnya menyebabkannya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Abu Jahal itu bapak ibu dulu sebenarnya udah gak pengen berangkat lagi loh. Gak pengen berangkat kemana? Gak pengen berangkat perang. Tapi apa yang terjadi? Karena kemarahannya kepada Nabi, akalnya udah gak normal. Sehingga dia berangkat, lalu kemudian mengomandoi perang. Karena Abu Jahal ini terkenal waktu perang Badar dan mati di perang Badar. Jadi Abu Jahal itu bukan mati di perang Uhud atau mati di perang Khandaq atau kemudian mati di perang Hunain atau mari di perang Tabuk. Tidak. Abu Jahal itu dalam riwayatnya itu matinya di dalam perang perang Badar. Perang Badar ini kan perang pertama dalam sejarah Islam. Jumlah Nabi 370 sekian, lalu kemudian jumlah orang kafir sebanyak 1000. Ada riwayat menyebutkan jumlah Nabi 319, 317, 318. Tapi riwayat yang kuat menyebut 319. Lawannya berapa? 1000 orang. Pimpinan tertinggi siapa? Abu Ja'al. Alasannya apa? Marah. Kenapa dia marah? Ya karena menurut dia Nabi mencaci maki agama orang mereka, keyakinan mereka, pemahaman mereka. Intinya asbab kemarahan Abu Ja'al, akhirnya dia mengerahkan pasukan. Lalu kemudian memerangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya mati. Yang bunuh Abu Ja'al pun bukan Nabi. Yang bunuh Abu Jahal itu bukan Hamzah. Yang bunuh Abu Jahal itu bapak ibu Afra, anaknya Afra. Ya, dua anak muda. Dua anak muda yang memantau ketika terjadi perang Badar. Insyaallah lain kali saya ceritain ya. Panjang ceritanya dalam kitab Ar-Ra'iq Al-Makhtum. Bapak ibu yang Allah muliakan. Tapi kita mau bicara tentang konteks marahnya. Ya kan? Tentang konteks marah. Betapa marah itu berbahaya dalam hidup kita. Makanya sering disampaikan, kalau bisa hindari hal-hal yang menyebabkan kita marah. Kita ini harus jujur, apa sih yang membuat kita marah? Dan orang itu beda-beda Bapak Ibu. Marah ini kan beda-beda. Ada yang cepat marah, cepat pula sembuhnya. Saya ini ustaz pemarah orangnya, tapi gak masuk ke hati. Asal istri saya enggak dandan sikit, marah saya ustaz. Tapi habis itu saya lengok bini orang, sembuh hati saya ustaz. Intinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada orang ini cepat marahnya tapi cepat sembuhnya, ya kan? Kemudian yang kedua, ada orang ini dia lambat marah. Tapi kalau udah marah, alamak, lambat kali sehatnya. Ada orang tuh Pak, bisa dia lambat marah. Tahan. Tapi sekali marah, sampai hari kiamat gak selesai-selesai. Ada. Yang ketiga, ada modelnya itu lambat marah, cepat maafkan. Kalaupun marah, bukan marah karena nafsu. Marah, syut, habis itu udah selesai. Menurut bapak ibu bagian yang mana? Saya ulang ya, cepat marah, cepat sembuh. Marah gampang, tapi setelah itu selesai. Yang kedua, lambat marahnya, lambat memaafkannya. Yang ketiga, lambat marahnya, cepat memaafkannya. Bapak ibu kira-kira bagian yang mana? Pengennya. Pengennya bagian yang mana?
yang terakhir pinginnya, faktanya yang berapa ini, pertama atau kedua? Pertama. Dah, ada yang pertama, ada yang kedua. Kita ini termasuk orang yang mohon maaf jarang sekali lambat marah, cepat memaafkan. Kalaupun ada, lambat marah, lambat memaafkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, padahal ya termasuk pintu masuknya setan yang paling gede itu adalah dari kemarahan. Makanya termasuk orang dalam hidup ini yang paling mudah terpancing itu marah. Pulang ke rumah, nasi belum ada, kadang-kadang marah. Pergi ke warung, pelayanan agak lambat, marah. Pembeli terlalu banyak pertanyaan, iyo elok barangku kak, marah. Ustadz diundang gak datang-datang, marah. Suami di WA gak dibalas, marah. Anak disuruh pergi, bangun cepat, lambat bangunnya, marah. Ya kan? Yang paling gampang dalam hidup kita ini marah. Coba resapi-resapi. Dan marah itu Bapak Ibu, kata para ulama, ada yang memang dia langsung ngomong, ada enggak diam aja, tapi juga marah. Jangan dianggap mentang-mentang diam lalu kemudian enggak marah. Ada orang diam tapi ibarat sekam, apa namanya, dia bakarnya dari dalam. Diam aja. Memang pendiam laki din itu katanya. Padahal lakinya lah mengheboh di dalam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan biasanya orang yang apa namanya marah di dalam itu biasanya sering dialami oleh laki-laki. Bapak-bapak ini biasanya marah jarang di mulut dulu. Diam aja dia. Kalau udah enggak cocok, diam. Dan saya pun Bapak Ibu termasuk yang begitu. Saya termasuk yang kalau udah gak suka, saya diamin. Tapi juga marah. Oleh karena itu hati-hati. Bukan berarti karena kita diam, lalu kemudian gak marah. Itu bisa jadi marah. Sehingga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang populer menyebutkan apa? La ta'dhab walakal jannah. Jangan marah, syurga untukmu. Jangan marah, syurga untukmu. Dulu ketika saya baca di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tulis oleh Imam Ibnu Katsir, meninggal 744 Hijriah, itu kan ada riwayat. Riwayat siapa? Riwayat Imam Ali karramallahu wajah. Jadi Imam Ali ini Bapak Ibu, ketika terjadi perang, apa namanya, perang Khandaq atau tahun kelima Hijriah, yang gali parit itu loh, yang gali parit, kan itu kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan. Ya, dalam riwayatnya kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan. Orang Yahudi, orang musyrik, orang-orang kafir itu semua gabung. Maka dia disebut perang Khandaq atau perang Ahzab, perang partai-partai. Pokoknya semua ngepung, koalisi terbesar waktu itu. Diserang ke kota Madinah. Karena digali itu parit, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang kafir itu berputar-putar lama betul. Ada riwayat menyebutkan sampai 40 hari gak bisa nyebrang masuk ke kota Madinah. Yang berhasil ketika itu 5 orang. Tapi pada akhirnya yang selamat, mohon maaf, yang 5 orang ini dihadang oleh sahabat sehingga semuanya kocar-kacir lari. Tinggallah satu orang. Satu orang ini terkenal ahli di dalam perang, ahli di dalam gulat, ahli di dalam memainkan pedang. Siapakah lawannya pada akhirnya? Lawannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, diperintahkan oleh Nabi, Sayyidina Ali karramallahu wajah. Majulah Imam Ali. Setelah Imam Ali maju Bapak Ibu, maju Imam Ali bertanding dengan orang kafir ini, lalu apa yang terjadi? Imam Ali karramallahu wajah, karena diejek,
Akhirnya beliau menebas dari bawah, selangkangan bawah, sampai kemudian syup, terbelah sampai ke atas. Itu badannya yang terkenal kuat dan gagah itu terbelah dua. Mulai dari selangkangan syup, sampai ke atas. Padahal baju besi. Wallahu a'lam gimana itu kekuatan Imam Ali karamallahu wajah. Menantunya baginda Rasul. Maka Pak termasuk pilih menantu itu yang kuat, Pak. Suruhnya dulu ngangkat batu bata agak setruk, ya kan? Satu truk kuat, Pak. Kok enggak cari menantu yang lemah-lemah? Iya, Bunda. Iya, nah. Orang itu tuh cari yang kue-kue. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Ali tebasnya syut gitu. Sehingga kan kalau misalnya dalam peperangan, dalam peperangan Bapak Ibu, kalau kita bisa membunuh musuh, maka hartanya itu untuk kita. Dia bukan masuk ke gonima dia. Kalau yang bunuh itu kita sendiri. Imam Ali ketika misalnya kayak pedang orang kafir ini, lalu kemudian topinya, lalu kemudian harta benda yang dibawa orang ini, enggak diambil oleh beliau. Ketika ditanya, wahai Imam Ali, kenapa engkau tidak ambil bagianmu? Bukankah engkau yang telah membunuh dia? Kata Imam Ali, betul, saya membunuhnya. Cuma saya bunuh dia karena emosi. Saya bunuh dia karena marah. Jadi sebelum bertanding itu, orang ini cemeh Imam Ali. Imam Ali panas. Terpancing emosinya. Ya walaupun pada dasarnya beliau ikhlas, tapi mohon maaf Bapak Ibu, ada nilai emosi di dalamnya, sehingga beliau tidak mau mengambil itu. Jadi balik tadi itu hati-hati, emosi ini bahaya. Ibu-ibu belanja ke pasar, taat. Ya namanya juga orang rame, kadang-kadang macet, ya kan? Ke bandara kita kadang-kadang macet. Dalam hidup ini banyak yang mengundang, apa namanya, menguji kesabaran kita. Bapak-bapak kalau bawa mobil, di depan kita ada ibu-ibu, paham-paham aja lah. Sen kanan beloknya, sen kanan beloknya kiri. Udah maklumin aja. Nggak usah pala ngomong, dasar ibu-ibu, sen kanan belok kiri. Udah tahu, ngapain diperjelas. Bapak-ibu yang Allah muliakan, akhirnya kita ngomel-ngomel dengan jalan. Dan mohon maaf, berteman dengan orang pemarah ini gak ada nyamannya, Pak. Serius. Kita punya teman pemarah gitu, gak ada nyamannya. Punya suami pemarah, gak ada nyamannya. Punya istri pemarah, gak ada nyamannya. Itu kan riwayat yang kemarin itu kan ada ceritanya. Seorang istri marah-marah aja. Akhirnya suaminya emosi juga. Dibawanya ke tepi sumur, didorongnya istrinya. Nyampe di dalam sumur, ini kejadiannya pagi, tiba sore keluar jin gede, hitam, giginya gede-gede, kayaknya apa ini, oh, gondoruo. Sore-sore itu kan pagi kejadiannya, orang ini ribut, istrinya didorong masuk ke dalam sumur karena marah aja istrinya, entah apa aja kesalahannya, marah aja. Abang ini memang tawannya cari marah aja gak bisa berhenti. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, istrinya itu berhenti marah waktu tidur, Pak. Dan dalam mimpi bangun, Pak, nyambung lagi ceritanya. Luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena gak sabar itu dia suaminya jongkokin, syuk gitu. Akhirnya mohon maaf, sore. Kan kejadian pagi nih, sore. Suaminya nengok, rupanya keluar jin. Gede. Lalu kemudian suaminya nanya, kamu siapa? Saya jin. Jin mana? Jin penghuni sumur. Sumur yang istri saya masukkan? Iya. Kenapa keluar? Gimana saya gak keluar? Gak tahan ribut kali di dalam. Asik marah aja. Wah, rupanya Bapak Ibu, katanya jin pun gak tahan gitu loh. Kalau jumpa orang yang merepet aja. Kira-kira paham tak nih? Jelas ya? Jelas ya Bu ya? Tengoklah siapa kawan yang suka pemarah. Dan kadang-kadang orang pemarah ini punya pembelaan. Saya tuh marah Ustadz demi kebaikan gitu ya.
Enggak ada itu Bapak Ibu. Marah ya marah aja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ada riwayat cerita Nabi Musa, tapi insya Allah besok-besoklah kita ceritain ya, panjang juga ceritanya. Oh, wa min abawabihil azima, dan dari apa namanya, dari pintu-pintu juga, yang pintu gede tempat masuknya setan atau pintu besar masuknya setan itu adalah al-hasad wal-hirs, yaitu sifat dengki dan serakah. Bahuma kana 'abdu harisan 'ala kulli syai'in a'ma'u hirsa'u wa sammahu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang kalau sudah dengki dan sudah serakah 'ala kulli syai'in, segala sesuatu, a'ma'u, maka kedengkian dan keserakahannya itu membutakannya dan membisukannya. Sehingga Nabi menyebutkan hubbuka li syai', cintamu yang berlebihan kepada sesuatu, yu'ma wa yasum, ya, membuat kita buta dan membuat kita diam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maknanya apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk orang gampang apa namanya, setan masuk ke dalam kehidupan kita melalui pintu al-hasad wal-hirs. Apa itu? Pintu rasa dengki, rasa enggak suka, wal-hirs, dan serakah. Dan dua-duanya ini adalah pintu terbesar gampangnya setan masuk ke dalam diri kita. Kalau misalnya pintu-pintu yang lain agak lamban, namanya pintu besar. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada rumah, mana pintu utama, inilah yang dimaksud pintu utama. Pintu utama yang pertama tadi adalah al-ghadab wasyahwa, ghadab dan hawa nafsu. Kemudian pintu gede yang lain, pintu besar yang lain, pintu utama yang lain, al-hasad wal-hirsu, dengki dan serakah. Ibarat rumah kita, Pak, kan ada pintu yang sering kita masuk dari situ, pintu utama. Jadi pintu utama setan masuk ke dalam diri kita itu adalah al-hasadu wal-irsu, dengki dan serakah. Dan dua-duanya ini kalau kena ke manusia, membuat manusia buta dan bisu. Buta melihat kebaikan dan kebenaran, dan bisu menceritakan kebaikan dan kebenaran. Ya rasa-rasain lah kita ini kalau udah dengki. Dan biasanya pendengki itu seprofesi. Saya Bapak Ibu di Pekanbaru ini pun punya majelis, namanya Fawaid Mukhtar. Ada kita 30 ustadz muda tergabung di dalamnya, saya ketua. Kenapa itu saya terinspirasi melakukan itu dan merawat itu? Karena saya pingin agar kawan-kawan ustadz-ustadz muda bisa berkarir dalam hidupnya. Kalau dia pingin dakwah, saya biasa briefing mereka. Saya sampaikan, kalian besok khutbah Idul Adha mau nyampaikan apa? Saya belum tahu nih ustadz mau nyampaikan apa. Ya sudah, di dalam kitab apa, Marhul Labib, halaman 221 baris ke-7 dari bawah, ada riwayat perbincangan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau memang mau itu saja sampaikan, tapi dipelajari dulu. Saya sampaikan sama ustaz-ustaz muda. Dan saya Bapak Ibu berusaha untuk menghilangkan kedengkian kepada kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Bapak Ibu sama-sama jualan lontong, lalu nampak lontong kawan ini laris, lontong awak enggak laris-laris. Marah atau enggak? Marah atau enggak? Adalah orang nyebut di samping Bapak Ibu, ya Allah Kak, enak kali lontong kakak tuh. Ibu juga jualan lontong, tersinggung tak? Bolehlah di sana, ha? Enggak usah di sini cerita-cerita. Betul kan? Jadi Bapak Ibu jangan anggap bahwa mentang-mentang kita chef atau kemudian ahli masak lontong dari Amerika, lalu rezeki kita sesuai dengan masakan kita. Kadang-kadang lontongnya enggak enak, tapi yang jualnya masya Allah ramahnya luar biasa, silakan makan gitu ya kan.
ibu memang enak, cuma nggak ngenakin muka ibu ya, jelas ya. Lontongnya enak, muka yang punya itu nggak jelasin. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, nah itulah Allah itu ngasih kelebihan yang harus kita jaga. Udahlah, nggak usah saling dengki dan nggak enak, serius. Dengki itu bapak ibu, orang udah tidur kita masih mikir. Saya itu belajar dari guru saya. Guru saya itu aneh. Guru saya itu sebanyak apapun masalah, kalau udah balik langsung tertidur. Ciri-ciri orang bapak ibu yang gak punya sifat dengki, gak punya masalah dalam hidup, asal udah balik tidur. Gak kayak kita kan. Kita kadang-kadang gimana? Semua wak pikirin, bolak-balik, ngapalah dia beli baju itu, kenapa dia gak ke saya, kenapa dia ini, kenapa dia itu. Udah akhirnya lama-lama kebawa pikiran, lalu kemudian gak sesuai dengan pikiran badan, mulai drop, setelah stroke dibawa ke rumah sakit, rupanya macet di lampu merah, meninggal. Udahlah meninggal pula dalam kedengkian. Na'udzubillah min zalik. Itu makanya hadis Nabi itu populer. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral khotob. Bahwa dengki itu ya ibarat kayu, apa namanya, amal kita banyak itu ya ibarat kayu bakar yang dimakan api, habis pak. Sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau suka dengki. Pak Haji dengki dengan Pak Haji, Bu Haja dengki dengan Bu Haja, tukang benci dengan tukang. Kalau gak percaya dengarin lah. Kalau ada dua tukang ngobrol, undang yang pertama tukang, yang kedua undang, pasti nanti banding-bandingin. Ini yang ngerjain siapa? Tukang anu. Tukangnya mana? Itu loh kawannya Pak RT. Alah, tukang kok kayak gini hasilnya. Saling banggain, menjelasin. Ya begitulah hidup nih. Jarang tukang dengki dengan ustaz. Enggak ada tukang kebablasan namanya itu, ya kan. Enggak ada. Bapak ibu yang Allah muliakan, bapak mohon maaf, ya kan, yang jadi garim, yang dengki sesama garim. Iya, semua begitu. Imam enggak suka dengan imam. Guru dengkinya sama guru. Kepala dengkinya dengan yang gagal jadi kepala dan lain-lain. Subhanallah. Mudah-mudahanlah bapak ibu ya, kita Allah lindungi, Allah jauhkan dari sifat dengki dan serakah. Serakah juga kayak gitu. Orang kalau udah serakah, lihatlah, mana peduli dia. Yang kemarin waktu kurban, kerjaannya cuma megang bulu, tapi masuk dalam panitia kurban. Saya bukan nyindir, saya perhatiin tuh panitia kurban. Yang rajin, yang gak rajin, sama aja bagiannya. Malu dong, cuma megang aja kok. Megang bulu, motongnya pun lamban. Orang pakai kapak, tang, tang. Wajar pak, dia dapat mungkin bagian kupon panitia. Ini megang pakai pisau, pisaunya pun kater. Lalu hasil sebagai panitia kurban, dapat baju, ya kan? Subhanallah, memang tidak botak kawan itu. Bapak ibu yang Allah muliakan. Jadi ayolah jujur, ya toh. Tapi kembali kepada tadi, jangan serakah. Kita ini kalau memang tidak banyak kontribusinya, jangan minta hasil lebih. Ustaz kenapa tahu? Saya dulu bapak ibu pernah jadi panitia zakat. Waktu saya jadi garim pernah saya jadi panitia zakat. Tiap hari lah kerjaan saya di depan. Apa bu? Oh bayar zakat ustaz, saya catat. Apa bu? Bayar zakat, saya catat. Apa pak? Bayar zakat, saya catat. Saya catat. Kerjaan saya nyatat simpan. Tiba malam mau pembagian zakat, itu kan mohon maaf, RT, pengurus yang lain datang tuh. Ini mohon maaf, jangan tersinggung. Ini tempat saya yang lama ya.
ini bukan di sini nih. Datanglah RT, datanglah RW, datanglah pengurus, panitia Ramadan, ngumpul. Terus mereka ikut-ikut bantu, bantu apa coba? Ngambilin, ngitungin, udah. Selesai itu, mereka dapat bagian 1/8 langsung. Padahal kerjanya cuma malam itu. Memang gak botak namanya tuh. Yang namanya panitia, dari awal ikut nyatat, dari awal ikut ngitung, dari awal juga ikut bagikan, baru wajar dapat. Betul gak? Ini juga bagian dendam saya ini ya, karena saya sampaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi, dengki dan serakah hati-hati. Ada lagi yang lain pintunya? Ada dong. Apa itu? As-saba'u minat tu'am. Kemudian ada lagi? Ada. Hubbu tazim minal atati wasyab. Ada lagi? Ada. At-tama'u finnas. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis, insya Allah akan kita sampaikan kapan-kapan lagi. Ya. Bisa setahun lagi. Wong saya kemarin itu di Rokan Ulu. Saya tadi malam baru sampai dari Rokan Ulu jam 11. Ya. Rokan Ulu ada acara di Dalu-Dalu, hampir 6 jam setengah kan. Tiba-tiba saya dapat WA untuk ngisi subuhnya. It's okay saya bilang. Karena saya pengalaman di Masjid Al Nurul Ikhwan ini, kalau sekali nolak, habis itu tak diundang-undang lagi itu dia. Lama baru diundang lagi. Jadi untuk mengantisipasi itu, saya paksakanlah Bapak Ibu pagi ini datang. Sebenarnya belum fit badan saya. Dan saya sering merasakan, saya dulu pernah nolak kajian subuh di sini. Tak datang saya. Saya gantikan sama kawan. Habis itu hampir 5 bulan, baru 6 bulan, baru saya diundang lagi sini. Jadi ini pun untuk mengantisipasi. Saya paksa-paksa karena datang, ya kan? Nah, sehingga Bapak Ibu dan pengurus berpikiran, oh berarti masih gampang Ustaz itu diundang. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan.